Halo semuanya, selamat datang di channel Fitness Tutorial, channel yang membahas tutorial PC, Android, dan lain-lain. Pada video kali ini, kita belajar bersama-sama bagaimana cara untuk menghapus atau menguninstall aplikasi DxDrill, guys. Dimana DxDrill ini merupakan aplikasi yang gue nggak tahu waktu itu gue nginstall apa gitu kan. Kalian cari aja di internet ya, guys. Nah, di sini gue mau coba untuk menginstall aplikasi bernama DxDrill, guys. Kalau nggak salah, DxDrill itu sebuah aplikasi untuk mengecek keadaan si hard disk gitu kan. Kita ke kontrol panel langsung, install program, dan cari DxDrill, cuy. Nih, DxDrill. Oh, DxDrill itu gue ingat di mana, ini aplikasi untuk merecovery sebuah hard disk. Tapi pas gue pakai ternyata tidak bisa semua dong. Ibaratnya ini harus berbayar gitu kan. Jadi kita langsung uninstall aja ya, guys ya. Uninstall, klik yes. Nah, di sini ada bacaan thank you choose DxDrill, you can modify your setup now. Repair, close, uninstall. Kalian pilih uninstall ya, guys ya. Uninstall, diklik. Dan tunggu proses setup progress uninstallnya selesai gitu kan, paling beberapa menit, tapi tergantung dari si PC atau laptop kalian masing-masing. Jadi mungkin di sini agak memakan waktu sedikit lama gitu kan dari prosesnya. Kita tunggu aja dulu guys, misalkan ini kita cari gitu kan, atau kita nungguin sampai ini ya guys ya, pokoknya sampai setup selesai. Ini setup bentar lagi selesai gitu loh. Jadi ini emang agak sedikit butuh waktu untuk sistem membaca si DxDrill ini supaya kehapus secara sempurna. Nah, sudah di sini uninstall sukses complete. Klik close. Dan di sini udah nggak ada aplikasi DxDrill ya guys ya. Kalian close lagi. Di sini DxDrill juga udah nggak ada dan sudah nggak ada, bersih sekali. Jadi ya, jika suka video kali ini, jangan lupa tombol like, share, dan juga subscribe. Thank you for watching and bye-bye.